seluler yang minimal mempunyai satu handphone, satu SIM card. Kalau SIM card itu 300 juta lebih. Tapi ini ada 150 juta lebih. Jadi saya berharap sebetulnya orang itu tidak lagi harus lari ke Play Store atau tadi dulu subangsa.com. Ya udah, kita buat gimana caranya otomatis di semua SIM card di Indonesia ini ada aplikasi ini. Jadi otomatis kita bisa melewati Facebook, bisa melewati Twitter, bisa melewati Line, apapun di negara kita sendiri gitu. Nah ini dari saya tadi coba hitung-hitung berapa sih kalau download berapa mega satu aplikasinya? Saya 5 mega, 10 mega, berapa sih rupiahnya? 20 tadi nomor 20 itu 40 rupiah satu SIM card. Jadi kalau 197 kali katakan 20 juta itu kan cuma 3,2 miliar. Kalau 40 perak kan cuma sekitar 6-7 miliar. Jadi gratiskan oleh operator kan nggak apa-apa, otomatis semuanya. Ya kak, itu otomatis, ini semua tuh dapat. Dan itu bisa di-trigger nanti pakai SMS ya, seperti over the air zaman dulu, kita aktivasi pakai over the air kan. Nah, kayak begitu tuh, digratisin. Jadi otomatis kita by tomorrow or by next week, ini kita punya pelanggan, apakah Catfish, apakah Subangsa, atau yang jauh lebih Facebook, Twitter, Line, atau apapun di Indonesia. Ini saya cuma kepikiran aja, nanti teknisnya terserah teman-teman lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba pesankan kepada teman-teman, kepada yang ketiga ini, buatkan manual yang jauh lebih mudah dibanding kalau orang install aplikasi ataupun OTT yang lainnya. Karena ini kunci. Kemudahan itu adalah kunci. Orang tuh mau masuk itu harus dibuat mudah. Bahwa nanti tahap berikutnya ada lebih susah, ya susah nanti lah. Tapi yang penting lebih mudah dulu. Mengapa? Kalau kemudahan ini bisa diperoleh oleh setiap pelanggan seluler kita, orang akan cepat beralih dari aplikasi OTT internasional lainnya. Dan tentunya kita yang menjadi admin dari grup ya, punya kewajiban bahwa kita untuk mempromosikan OTT nasional ini. Saya pun admin dari grup saya ya, di kabinet. Nanti kenapa saya minta itu? Soalnya terus terang, saya beberapa kali sebetulnya bertemu dengan beberapa teman media ini. Masih lebih susah kalau orang install WhatsApp atau apapun itu. Nah, tantangannya di situ. Kalau menteri aja bisa install sendiri, kan menteri banyak yang malas nih. Iyalah, memang urusan cuma install itu paling diberikan pada anaknya, anak buahnya suruh install itu. Tapi kalau menteri bisa install sendiri, insya Allah masyarakat lain bisa install. Nah, saya janji akan bantu, setidaknya akan saya adminnya kabinet, nanti saya coba kasih ke kabinet kira-kira mana yang ini yang dipakai. Mungkin tahap pertama yang ada sekarang ya, itu tidak dihilangkan dahulu, tetapi ada dua. Tapi lama-lama harus kita berani, suatu saat akan disolve, sehingga akan dipakai oleh kita itu adalah yang positif nasional. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan ucapan terima kasih saya kepada Arsi dan anggotanya yang mendukung program positif nasional ini. Jadi ya sekali-sekali, buat sekali-sekali ya, dalam hal ini kita punya kesempatan menjadi teman-teman di negara kita sendiri. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua, para sahabat semua, teman-teman media khususnya yang membantu teman-teman media, juga saya mohon bantuannya juga untuk mengkomunikasikan ini ke masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada ini kan saya tidak tahu apakah kita akan masa melalui masa uji coba perlu dan lain sebagainya. Tapi seperti restoran Padang nantinya, kalau ini bagus kasih tahu orang lain, kalau kurang bagus kasih tahu yang ketiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.